Seramai 120 pembeli kecewa. Awil hasrat memiliki kediaman sendiri belum tercapai kerana rumah idaman yang mula dibina pada tahun 2016 masih terbengkalai. Projek perumahan Gong Cempedak Fasa 3 itu terbengkalai selepas 2 tahun dilaksanakan, turut menyebabkan pembeli terpaksa menanggung beban kewangan tambahan kerana terpaksa membayar ansuran bulanan kos membeli rumah berkenaan antara RM400 sehingga RM800 sebulan sejak tahun 2018. Mereka yang tinggal menyewa menerima nasib yang lebih teruk kerana terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sehingga RM1,000 setiap bulan bagi membayari kos sewa rumah dan bayaran bulanan pinjaman perumahan yang terbengkalai itu. Justru pembeli sebilangan besarnya daripada golongan berpendapatan 40% terendah iaitu B40 menggesa pemaju segera menyelesaikan masalah itu. Pejabat awam Abdul Halim Mohamed, 34 tahun, meminta kerajaan negeri campur tangan kerana masalah itu sudah lama berlarutan. Mohamed Hafiz Saleh, 38 tahun, dan pula berkata dia membeli rumah berkenaan selepas berkahwin namun tidak tahu bila kediaman itu boleh dimiliki. Difahamkan perjanjian jual-beli projek itu memaklumkan penyerahan kunci rumah sepatutnya pada tahun 2020 namun sehingga kini status projek berkenaan tidak diketahui. Dengan MP tu jumpa dengan esko dia je. Tu pun jumpa antara 3 atau 4 kali lah kita jumpa dah. Lepas tu dia janji kata nak buat, nak siapkan juga lah benda ni. Tapi kita pun tak pastilah macam mana, ada apa masalah pun kita tak tahu. Kerana telah sejak tahun 2018 umur ni telah terbengkalai dan kami telah bayar banyak, telah tak bayar potongan rumah setiap bulan tapi rumah tak dapat diduduki. Pemaju telah berjanji untuk siapkan saham tapi senyap sampai sekarang. Masalah ni sejak bila ni? Dari tahun 2018 sehingga sekarang. Sejak mula projek? Nah, mula projek. Jadi berapa tahun dah abang bayar pemotongan ni lah untuk bayar bank untuk rumah ni? 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih? Ya. Sekarang ni abang duduk rumah sewa ke macam mana? Duduk rumah mak. Rumah mak? Ya. Kita pernah buat aduan tak? Pernah kepada SOK dan juga KBKP. Bila tu? Dia SUK dia tahu banyak kali dah atas surat pada MP dengan SUK ESCO. Tapi yang dapat jumpa dengan ESCO ya, dengan MP tak dapat jumpa.